Oke, baik para pecinta tanaman, di sini ready segala macam jenis bibit tanaman buah, insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Ya, baik, kesempatan kali ini kita mau mereview jambu air unggulan yang ini kondisinya berbuah. Ini satu pohon ada dua jenis yang saat ini berbuah. Maksudnya sebenarnya satu pohon ada banyak jenis ini, tapi untuk saat ini yang kondisi berbuah dan buahnya mulai membesar itu adalah jenis jambu madu Deli dan jenis Fusuma merah. Fusuma merah ini belum terlalu masak ya, warna merahnya belum terlalu keluar, ini masih sangat muda. Ini sudah 50%, ini masih bunga, dan ini masih seperti ini ya. Ini adalah jambu madu Deli hijau, kita perbandingkan dengan jambu kusuma merah ya. Untuk uku warnanya sudah mencolok sekali karena warnanya beda ya. Jambu madu Deli hijau dan jambu kusuma merah ya, dari segi warnanya dan dari segi buahnya ukurannya segini, bentuknya agak lonjong, hampir mirip dengan jambu kusuma merah, tapi kusuma merah lebih lonjong lagi sebentar. Dan kita compare dengan dibandingkan dengan susu Indomilk ya, kita bandingkan dengan ini perbandingannya segini ya. Untuk jambu madu Deli hijau nah, seperti ini. Untuk kegenjahan ini sama-sama mudah berbuah, tapi lebih cepat madu Deli hijau yang lebih lebih genjah. Jadi bunganya banyak dan dompolannya itu banyak sekali. Jambu kusuma merah juga seperti itu, mudah sekali berbuah. Dan lumayan ya, ini buahnya seperti ini. Nah, ini kita compare dengan susu Indomilk botol, ini hampir sama. Ini hampir sama dengan susu Indomilk ya. Nah seperti ini. Ya seperti itu ya. Untuk warnanya ini merah, belum merah pekat, ini merah masih ada hijau-hijaunya, ini menandakan belum masak ya. Untuk ukuran buahnya sudah jumbo, sudah besar, dan ini seedless ya, non biji. Kalau madu Deli hijau itu ada bijinya, kadang-kadang juga enggak ada, tapi jambu kusuma merah ini lebih tebal lagi dagingnya, dan seedless non biji. Untuk bunga jambu madu Deli hijau seperti ini satu dompol ada kurang lebih 20-an ya ini. Ini madu Deli hijau, ini yang saya bilang tadi, madu Deli hijau itu sangat genjah sekali. Dan untuk rasa madu Deli hijau seperti namanya madu ya, manis ya, manis. Ada yang madu Deli yang kurang manis mungkin perawatannya. Kalau yang ini tidak terlalu saya rawat ya. Cuma dijarangin aja ya. Kalau madu Deli hijau harus dijarangin biar rasanya manis dan besar-besar ya. Seperti ini kita jarangin jadi 3 buah dan dibungkus. Nah, kalau jambu kusuma merah kadang-kadang enggak dijarangi aja, satu dompel itu sudah 2-3 buah ya. Seperti ini ada 3. Jadi bunganya tidak terlalu dompolannya itu tidak terlalu banyak sekali seperti jambu madu Deli. Ini dompolan buah bunganya itu madu Deli mana? Tuh dompolannya cuma satu dompol itu ada 3-4 ya. Jadi kalau kusuma merah nggak usah dijarangi, biasanya sudah seleksi alam ya seperti ini. Sebenarnya ini ada juga saya sambung dengan RHS ya, Red Hybrid sama Rinda, ini baru nyambung tapi sudah berbunga, ini menandakan RHS juga genjah ya.
ini bunga, walaupun mungkin biasanya nggak jadi itu, atau jadi cuma dua paling. Nah, ini juga disambung dengan mutiara hitam. Ini ada saya kasih nama MH. Ini kalau kelihatan itu juga bunga ya, mutiara hitamnya. Tuh, mutiara hitam mirip-mirip kusuma merah ya dompolannya. Ya seperti itu. Inilah jambu kusuma merah. Kita coba dalamnya seperti apa ya.